Ada hadis Nabi yang mengatakan kulu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu biasanya sulit diajak melakukan kebaikan. Orang itu kalau makanannya tidak halal, sulit untuk mengerjakan kebaikan. Sampai digambarkan tiap-tiap daging yang tumbuh dari makanan yang tidak halal, nah itu lebih berat untuk dibakar. Oleh karena itu, seorang yang mukmin, seorang yang imannya memiliki kemapanan, insya Allah mesti jadi orang jujur. Ya. Kalau berpulang ngaji, berangkat ngaji, di tengah jalan nemu duit, itu tidak seneng itu. Ya. Orang nemu duit sak gebok, apa sak juta, apa sak miliar, itu sikap mentalitasnya siapa itu? Kalau orang tidak beriman, seneng itu. Budak ngaji nunggu duit 1 juta, 10 juta, 1 miliar, seneng. Tapi kalau orang beriman, dia jalan-jalan di mana saja, ketemu nemu duit, itu malah susah. Apa sebabnya kok susah? Sebab orang nemu duit, bahasa ilmu fikihnya lukotoh namanya. Lukotoh itu barang temuan. Ya. Apa saja bentuknya, bungkusan, bingkisan. Ya. Itu kalau orang beriman, jalan-jalan nemu duit itu susah. Dia masih harus berpikir, apa tak jupuk, apa enggak. Nah, kalau uang tadi mau dipungut, mau diambil, dia punya tanggung jawab mental, punya tanggung jawab moral.